jatuh guys kameranya. Jatuh guys, nggak tahu nih. Anda dia sering jatuh. Kemarin udah jatuh cinta, jatuh hati, sekarang jatuh kamera. Besok tinggal jatuh di pelukannya. Bilang diem-diem aja, biasanya bawel mas. Malu. Mana tangannya coba keluarin. Sakit? Mana? Kalau sakit kata orang, kalau dipencet ininya sakit berarti lagi sakit kepala. Sakit kepala? Kalau sakit hati? Hatiku tak siapa yang tahu, ku simpan semua sepak di dada. Biar ku yang terluka, pernahkah kau mengerti cara ku mengucapmu? Mas, mas, bisa sakit loh. Kirain aku nggak bisa sakit ya. Ada gitu soal Nalendra sakit. Namanya manusia. Oh, mas manusia. Kirain aku malaikat. Ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayang. Kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Kasihan banget tau, mukanya lesu gitu loh. Mau bercandain kasihan, mau serius juga. Kalau orang sakit kan harus dihibur. Mungkin kamu gak malu-malu. Ya udah. Kan udah itu, udah lama kerja. Tahan ya, jangan kesakitan gitu dong. Gampangnya aku gak tega jadi gini. Enak terus. Sayang kok dengan sah, cintaku, tetap dengan sah. Oh, udah mendingan. Ternyata aku bisa merawat. Sesusah yang kau tetap dengan sah, cintaku, tetap dengan sah. Cukup dengar satu hati ini, hanya ada kau yang saya miliki. Selamat tidur, selamat beristirahat. Cepat sembuh. Udah tidur meremin tadi ngantuk. Udah. Makasih ya. Semoga Nalen cepat sembuh. Cinta for dia, cuma for dia. Jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Bubur apa itu? Bubur ayam. Bikinan siapa? Dibeli. Oh, beli. Kenapa nggak bikin kamu, Len? Nggak akan bisa dia bikin. Bisa. Cuma? Cuma nggak enak. Nggak enak. Harus enak lah. Bisa enak kalau pakai cinta. Akhirnya ku menemukanmu saat hati ini mulai meragu. Kasih dong kacangnya. Enggak mau. Jangan. Karena dia enggak mau dikacangin. Enggak mau kan? Enggak mau dikacangin. Maunya diutamakan. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Mau minum? Biar berubah manis, karena manisnya ada di kamu. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan dona. Semoga kita kembali, jalani semua
gak baik dikeluarin lagi. Serius? Hmm. Kamu serius gak sama aku? Aku serius banget. Cinta itu anugerah, tak mungkin mudahku melepaskannya. Walau seribu rintangan, tak tertarku untuk menjalani sama denganmu. Dengarkanlah aku yang setia di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Ya, mudah-mudahan lah, bismillah. Malah senang cepat sembuh biar bisa kerja lagi. Karena masih jauh nih tabungan untuk bahagiain dia. Dianya siapa? Kamu. Aku tak bisa menahankan diriku. Secepatnya segera ku nyatakan perasaanku sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya aku jumpa lagi sama kalian. Setelah beberapa hari aku diam diri di kamar, akhirnya aku bisa keluar bersama bidadari yang ada di sampingku. Dan berkat dia juga aku bisa kayak gini. Berkat doa-doa kalian juga, berkat yang di atas yang maha kuasa juga, aku diberikan kesehatan sampai saat ini, hingga akhirnya bisa menghibur kalian sembuh dan semakin bisa gombal. Iya dong, aktif lagi gombalannya. Kan kemarin cuma diem-diem dong. Oh ya, dengar ini banyak banget teman-teman yang jodoh-jodohin kita. Minta doanya aja, aku juga belum terlalu mengenal dia lebih dalam. Jadi aku mungkin butuh proses untuk punya rasa. Iya. Begitupun iya. Dia sebaliknya. Jadi kalau memang kita ditakdirkan ya, mungkin akan bersama. Iya enggak? Iya, insya Allah. Berarti kamu enggak kerja lagi dong kalau udah bersama? Iya, ya kerja tetap. Statusnya beda. Kerja. Terus mana aku tega kalau kamu kerja, kan kita udah. Kan kalau misalnya, tapi kalau jadi istri kan tetap. Tetap apa? Tetap kerja kan, tetap masak, tetap bersih-bersih. Itu nggak kerja itu namanya. Beda kerjanya, udah beda lagi. Iya beda. Jatuh guys kameranya. Jatuh guys, nggak tahu nih. Tanda dia sering jatuh. Kemarin udah jatuh cinta, jatuh hati, sekarang jatuh kamera. Besok tinggal jatuh di pelukannya. Bilang padaku. Kamu selama ngerawat aku kemarin gimana? Perasaan kamu? Sebel apa kesel apa gimana? Enggak kok. Ya jujur. Enggak sebel. Jujur. Enggak, kan? Serius enggak sebel lah. Aku dengan hati ngerawat. Aku masih di sini. Oh, biar kau tahu betapa sulitnya aku selama ini cintai kamu. Sebenarnya aku sakit tuh beberapa hari. Karena aku enggak niat bikin video itu. Beruang yang bikinnya sudah. Terus gitu. Yang lainnya tak dibikin. Enggak usah. Enggak usah. Masa harus dilihatkan semua, kan enggak perlu gitu. Karena aku juga enggak mau melihatkan tulisku pada orang-orang. Hmm? Enggak. Apa? Enggak jadi. Coba ulangi sekali. Enggak. Aku enggak dengar. Di, kok Mas? Coba lihat. Ya udah ntar Mas. Masa apa? Masa depan. Cinta itu anugerah, tak mungkin mudahku melepaskannya. Walau seribu rintangan, tak tertarku untuk menjalani sama denganmu. Udah mulai ini dia guys, jadi ada, kayak ada mulai benih-benih. Enggak, itu bercanda tumbuhan. Itu nah ini tipu-tipu nih. Mencoba untuk membohongi diri sendiri itu enggak baik. Enggak, beneran. Jadi terus terang aja. Enggak. Jadi aku enggak apa-apa. Aku. Iya, itu bercanda. Aku seneng itu loh. Itu cuma bilang-bilang gitu. Oh, kan, biar masnya enggak sakit lagi. Oh, gitu. Berarti aku malah lebih sakit loh dengar kamu kayak gitu tuh. Karena kamu tipu-tipu. Enggak tipu-tipu. Oh, bener-bener ya? Enggak juga.
Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, jauh di pandangan mataku. Kamu gak jujur kok. Aku pengen kejujuran kamu. Bahwa kamu itu ada. Ada apa? Benih-benih. Cintamu jangan dinanti nanti. Cintamu juga kan sampai mati. Janganlah ada ragu di hati. Lah kenapa? Mas, Mas ada? Ada. Aku ada. Ada. Kamu gimana? Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi yang nyata.